Hey guys, sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, dan aktifin loncengnya ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube si Nadia. Hari ini sesuai dengan permintaan teman-teman, aku buat konten yaitu Q&A bersama Aki Deng Deng. Mari kita panggilkan saja langsung Aki Deng Deng. Oke, karena kalian udah bertanya banyak buat kita, buat Aki Deng Deng, jadi aku langsung aja bacain pertanyaan tentang itu. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Kasih tahu kenapa disembunyiin biar rahasia gitu. Iya bang. Entah di cut ya. Iya. Aki Deng Deng, kenapa ya penampilannya kayak gini? Karena Aki Deng Deng. Tunggu dulu, Aki mau ngeluarin permen dulu. Aki, kenapa makan permen? Oke, Aki, aku udah bikin, bukan bikin, aku udah nyimpan banyak pertanyaan dari temen-temen. Aduh bang, yang bener ih. Jangan manggil bang-bang, biasaan. Ini aku udah buat 20 pertanyaan, apakah Aki siap? Kamar mandi dulu. Ayo mulai. Buru-buru. Iya, jangan nontek atau Aki gimana sih? Kayak soal UM. Aki Deng Deng, buat kata-kata motivasi dong buat pemuda-pemuda yang malas kerja dan sedangkan Aki udah tua aja masih berkarya. Dengar ini anak muda. Beneran deh, kalau gak kuat kesana beneran deh, nanti gak bohong. Bekerjalah dengan giat sehingga kau dapat menang. Kerjalah dengan giat agar kamu bisa menjadi orang sukses. Reset lo. Next ya. Tim bubur diaduk atau tim bubur gak diaduk? Semoga dijawab Q&A with Aki Deng Deng. Tuh ada hashtagnya tuh, Ki. Bubur diaduk lah supaya normal. Jadi bubur. Jadi bubur diaduk itu istimewa. Hanya orang-orang istimewa saja yang bisa makan bubur diaduk. Abang-abang dulu. Banyak cutnya tuh. Next ya Ki, coba bandingin suara Aki Deng Deng di animasi sama di dunia nyata. Ini suara asli dua-duanya. Yeah. Oh yeah. Oh no. Next, Aki dulu nikahnya sama Nini Dungdung apa Nenek Kayu? Dasar kalian ya. Aki nikahnya. Spoiler nanti aja kalau enggak. Enggak, hapus. Gak lucu. Aki nikahnya sama Nini Creepy Pity. Next. Aki, kenapa suka jump scare? Kami orang-orang muda aja 50% takut sama jump scare. Karena jumpscare itu membuat detak jantung semakin berdenyut. Nyut. Jadi sehat ya Ki? Senam jantung. Emang jumpscare apa aja? Itu. Lama ini, durasi. Berudu ngomong kiamat. Next. Aki Deng Deng, makanan favoritnya apa? Aki Deng Deng, makanan favoritnya. Apa Aki Deng Deng? Durasi. Banyak. Iya, apa aja sok, sebutin. Umpan. Yang ingat aja, yang ingat. Suuk. Jadi buat yang gak tahu suuk, tahu gak sih? Tahu lah, banyak orang Sunda ini. Enggak, banyak orang Sunda ini. Cuk is kacang ya.
suuk itu kacang. Next, Aki Dendeng suka minum kopi, teh, atau air putih? Orson. Orson tuh apa sih? Nanya. Sirup, sirup. Tuh ya guys, Aki Dendeng suka minum sirup Orson. Iya emang sirup. Iya Nadia. Iya udah. Next. Capek dia. Kenapa Aki Dendeng gak suka sama Abah Eno yang tampan? Karena waktu kecil Aki ingat pas Aki lagi main kelereng disengkat sama Abah Eno. Terus? Akhirnya Aki lupa. Lagian Aki ngarang. Aduh sakit. Aki udah tua belum? Terima kasih. Masih anak kecil, masih kanak-kanak. Kamu makannya apa? Biasalah. Udah ya, berarti Aki udah tua ya guys. Berapa iya. sih umurnya? Jangan ngomongin umur. Iya, malu ya. Iya. Lama banget jawabnya. Mau ngejokes tapi gak dapet. Next. Aki Dendeng lebih beruntung punya cucu kaya Bang Nopal atau cute girl? Apa cute? Katy. Gak suka sama cute girl? Enggak, canda cute girl. Cute girl siapa ya? Ma. Cute girl siapanya Aki? Teman. Cepetan. Next. Hobi Aki Dendeng apa, Kak? Hobinya ikut ada photoshoot. Ikut les photoshoot. Oh, emang mau cita-cita jadi model gitu? Emang bakal kepilih? Iya, pasti kepilih karena muka Aki paling bokeh. Bokeh? Yang ini ya, efeknya gitu ya. Yang blur. Next. Kenapa kok namanya Aki Dendeng? Karena kenapa namanya Aki Dendeng? Iya, jelasin tuh. Kenapa namanya Aki Dendeng? Kalau namanya Atta Halilintar udah ada. Next, Aki Dendeng kenapa suka lupa terus setiap detik? Stres ya? Ini yang nanya loh. Itu namanya karakter development. Kamu gak bakal ngerti. Itu dalam dunia animasi namanya karakter development. Padahal Aki gak pelupa. Apa tadi pertanyaannya? Dia juga lupa. Dasar tua kamu. Nini dung-dung. Nini dung-dung tadi. Yeah. Next, Ki udah pernah makan Gordon belum? Kamu gila. Pertanyaan kayak gitu dipilih. Pernah. Itu kan yang dipakai cabe itu, Gordenan. Gordenan. Namanya juga guyon. Ya maaf guyon. Ya maaf ngejok. Next, kapan ulang tahun Aki? Kan Aki itu kalau teleponnya pelupa, jadi nggak tahu. Beneran nggak tahu? Sekitar tanggalnya gitu? Agian kalau Aki kasih tahu nanti tidak ada yang merayakan juga, sama saja. Cuman ini yang inget. Bang. Dasar tidak tahu konsep. Yang cuma inget ulang tahun Aki yaitu Aki sendiri. Tidak boleh dibagi-bagi ya. Aki. Kalau ada yang mau ngerayain juga boleh. Tapi boleh. Itu makanan tadi makanan apa? Ingat apa? Cukup sampai sini. Belum. Aki suka WC duduk atau jongkok? WC sama aja. Mau duduk atau jongkok sama aja. Aki kan pakai Pampers. Aman ya bun. Aman dari sengatan tawon. Next ya. Aki kenal aku enggak? Tuh, Johanna. Johanna siapanya Aki tuh? Johanna itu yang jual gordenan. Bikin buku. Jeduk-jeduk gua. Tadi itu yang jual gordenan. Ditanyain tuh. Udah lu maju ke sana. Next. Aki Dendeng lebih sayang siapa? Aki lebih suka pada diri sendiri. Love yourself. Love yourself. I love you. Love yourself. Love yourself. I love myself. I do my thing. Next. Kenapa Aki setiap kali muncul pasti rambutnya ke atas? Kalau ke bawah nanti gak lucu. Ke atas aja. Itu. Development. Karakter. Iya.
development. Anda gak bisa ngomong development. Next, apa motivasi Anda untuk memasuki dunia peranimasian? Motivasinya yaitu karakter development. Biar banyak karakter animasinya. Gimana Ki perasaannya pertama kali di Q&A-in? Gak ada prepare. Aki ujuk-ujuk suruh jawabin pertanyaan yang Aki gak tahu. Siapa Johannes tadi? Johanna. Johanna, itu kan siapa lagi Johannes? Udah ya Ki? Udah. Belum, Aki masih nunggu lagi sampai 100 pertanyaannya. Ada, kita ambil dikit aja. Udah ya guys, itu pertanyaannya udah dijawab semua. Jadi kalian gak usah penasaran lagi sama Aki ya. Ki, kasih slogan Ki. Tuh kan gak ada prepare. Tiba-tiba slogan. Aki, kasih slogan ini, bentar. Aki mikir dulu ya. Jangan lupa belajar. Belajar online, daring-daring. Gak mau. Pokoknya belajar, apapun itu bisa dibuat belajar. Pusing Aki. Semangat, semangat. Aki waktu itu semangat. Walaupun Aki gak sekolah. Aki mau bilang. Oke okay, guys, bilang. Semua pertanyaannya udah dijawab itu, jadi dadah guys, pokoknya terima kasih banget buat kalian yang udah nanya. Apalagi kalian udah bikin hashtag sendiri. Inisiatif banget untuk membuat hashtag sendiri. Dan yang terpenting adalah itu gak penting. Jangan lupa belajar. Ih abang Nadia. Abang. Cukup sekian aja videonya. Semoga bisa menghibur kalian. Dan semoga kalian senang terus. Dan kalian juga jaga kesehatan pokoknya ya. Jangan ketawa loh. Enggak, lanjut aja. Mau closing? Closing aja, gak tahu, gak ada prepare. Dadah semuanya. Dadah, akhirnya. Baru dadah kan? Dadah lu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifin loncengnya. Coba Aki. Cobain dari tadi. Jangan lupa subscribe, komen, dan aktifin loncengnya. Ayo, wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Sakit. Dicubit ke ping, Mak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Udah ke sana lagi. Mau memanfaatkan doang kisahnya.